Dari tempat ini, kami keluarga Ikatan Pemuda Maluku Tenggara Raya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu para undangan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran 'azizah.
Kegiatan kita pada hari ini kegiatan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah yang diselenggarakan oleh pimpinan DPD MTR Kabupaten Seram Bagian Timur. Ya, tujuan yang pertama adalah silaturahim. Ya, karena memang ya silaturahim itu penting ya. Agenda ini agenda sangat penting karena kita bisa mempersatukan seluruh kekuatan pemuda, baik itu ibu-ibu maupun teman-teman pemudi, dan nampak telah kita lalui secara bersama-sama kegiatan Maulid. Ya, setelah terbentuk DPD ini adalah kegiatan perdana. Dan kita harapkan ini bisa ditindaklanjuti dan akan berlangsung secara kontinuitas. Ini kita bisa berkolaborasi dengan komponen-komponen lain yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur dalam rangka untuk mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pembangunan di daerah Kabupaten Seram Bagian Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam pengenalan ayin-ayin untuk Maluku Tenggara Raya dari Tenggara Dekat sampai Tenggara Jauh. Di depan ini insya Allah kita bikin kegiatan kemasyarakatan demi membangunnya masyarakat seutuhnya. Tiara Bagian Timur, khususnya Kota Bula, Kota Kabupaten yang tercinta untuk bagaimana bersinergi dengan pemerintah daerah.